Iya, Meringga, Joan Alvarez sebelah kiri, Bagas, Joko Susilo, dua center back, Rizky Dwi, dimainkan sebelah kanan, Renzi Evan, Muhammad Rafli, Hamzah Titovani, dan Arkan Fikri. Ini pemain muda yang memang memiliki potensi yang sangat baik ya. 4-3-3, M. Rafli diharapkan bisa menopang Dedik, Tovani, dan Arkan. Posisi sebelah yang Bagas Adi kembali bersembai dengan Joko Susilo. Dua center back yang tampil juga sangat baik dalam beberapa laga terakhir. Sementara ini dia, caretaker Agus Sugeng bersama dengan Bayangkara FC. Iya, Coach Agung memainkan Awan, Muhammad Faturama sebelah kanan, ada Putu Gede juga, Adam Ahmad Najem. Ini pemain juga memiliki visi, Wahyu Suboseto, 4-4-2. Yang main waktu itu Teguh Amirudin, kalau ada. Dikalahkan oleh Persebaya ya. Shooting! Oh, tendangan selamat datang pemirsa diberikan oleh Dendi Sulistiawan kepada Arema FC. Iya, lihat ya, Dendi sekarang lebih percaya diri, lebih dewasa. Apalagi progres dia bermain tim nasional juga sangat baik. Sejauh ini mampu mencetakkan 9 gol. Balik kepada Sales. Ya, banyak dari tim-tim memang memainkan pemain-pemain yang jarang main sebelumnya. Dan ini dia, Sani! Baik. Apa itu? Offside terlebih dahulu, pemirsa. Sani Rizky Fauzi. Iya, terlepas Sani dalam posisi offside. Saya pikir bukan Sani. Masih bisa diperdapatkan, bukan, Su? Bola masih bisa diambil oleh Mati Meyer. Mati Meyer, tidak offside. Dende, Dende, Dende! Berhasil lepas dari perangkat offside dan melewati Adilson Meringga. Tapi sayang sekali, bola dari Dende sudah keburu keluar lapangan. Iya, kembali ya kolaborasi Dende, Meyer begitu cair. Ada pergerakan dari Dende, tapi sayang dorongan bolanya untuk bisa melewati Meringga masih terlalu jauh. Dan sulit untuk dijangkau dengan kaki kiri oleh Dendi. Mendorong bola kembali kepada Dendi. Dendi. Rafli, bukan sebuah pelanggaran. Rafli! Shooting keras, lepaskan oleh Rafli tadi. Tapi kembali juga masih berada di atas mistar dari Awan Seto Raharjo. Iya, walaupun masih ada potensi untuk terjadi permainan 1-2 ya. Tapi Rafli coba untuk mengambil keputusan dengan melakukan shooting. Ramai sekali para pemain di final third dari Arema. Sekarang Mati Meyer cutback. Luar biasa. Bali semua shooting yang dilepaskan tadi oleh Mati Meyer. Kita lihat ya bagaimana Meyer di saat dia memiliki ruang sedikit celah, dia pasti akan melakukan shooting. Walaupun sudutnya sangat sempit, tapi dia memutuskan untuk berani dengan kemampuan kaki kiri yang sangat baik. Kita lihat tendangan yang begitu keras ya, walaupun ada penempatan posisi yang baik juga yang dilakukan oleh beberapa kali, memang tidak begitu efektif, sentuhan bola tidak mendapatkan bola banyak ya. Ini dia pemirsa, sukar dipercaya bagaimana heading yang dilakukan oleh Antoni Putro Nugroho. Penyelamatan kembali dilakukan oleh Adilson Meringga. Iya, sebuah keuntungan ya bagaimana Bayangkara bisa mendapatkan pemain sekelas Meyer ya. Tidak hanya untuk individu dalam mengeksekusi, tapi bagaimana umpan-umpan yang sangat berkelas, sangat berbahaya. Mampu memanjakan Antonio. Dendi kali dikuasai bola. Dendi lagi. Masih Dendi. Balik mencoba menekan. Oh, ini dia Mati Meyer. Mati Meyer! Oh, sukar dipercaya kembali pemirsa. Sebuah lob dari Mati Meyer tadi. Masih berada di atas misal dari Adilson Meringga. Permainan wall pass yang bagus sebenarnya dilakukan oleh Bayangkara FC. Iya, inilah terjadi kombinasi play yang sangat baik. Walaupun eksekusi dari Meyer masih off target. Oh, ini dia menjadi sebuah peluang pemirsa. Primo! Berikan semangatmu pemirsa. Peluang kembali didapatkan oleh Arema. Baik sekali ya, first start dengan tusukan yang berani. Walaupun memang bolanya memang sangat jauh dari jangkauan dari Rizky Dwi. Tapi ini sebuah pergerakan yang memang sangat luar biasa. Akhir pertandingan di babak yang pertama, pekan terakhir.